kan masih ada semacam keraguan yang itu disebar-sebarkan seakan-akan Polri tidak serius. Kalau saudara lihat, Kapolri itu sudah sangat serius loh. Sejak awal menanggapi seruan masyarakat, memeriksa, membalik apa namanya situasi dari tembak-menembak menjadi pembunuhan. Itu kalau kuncinya kan ada di Kapolri dan itu semua terjadi. Nah sekarang dijanjikan perkara itu akan segera P21, sekarang betul-betul P21. Masyarakat mengatakan kok tidak ditahan. Sudah ditahan, karena sebenarnya penahanan itu bisa dilakukan besok saat penyerahan barang bukti dan tersangka serahkan baru ditahan. Tapi ini sudah ditahan duluan agar mempermudah penyerahan. Saya kira sampai saat ini Kapolri serius menangani ini. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau apapun. Terkait berita.